ini sama Pak D ini. Pak D, ngopi Pak D. Siap. Sukses ya Pak D. Alhamdulillah. Berkat. Iya. Bang Nawawi. Iya. Amin. Tolong Bang Nawawi, yang kuning secepatnya dilakukan lagi untuk membeli SHD, Bang. Oh, iyalah. Kan kalau SHD lebih bagus. Iya. Drivernya di bawah, penumpangnya di atas. Iya, mantap. Jadi paling suka drivernya. Iya. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Bang Nawawi. Dengan jumpa konten siang kali ini, saya sekarang ada di Kota Kebumen. Tepatnya tuh di garasinya KHS. Gak tahu ya itu KHS singkatan dari apa. Tapi yang jelas di sini nih ada 3 unit. Seharusnya tuh ada 4, tapi sekarang ada 3 unit. Yang satu unit yang sebelah ini tadi sudah sold out, diambil oleh Sultan dari Kota Lamongan. Tadi ya, karena sekarang pembelinya udah balik ke Lamongan, titip tunggu karena masih banyak jadwal, jadi unit belum bisa dibungkus hari ini, masih nunggu sekitar 1 minggu lagi bisa dibungkus. Tapi sebelum itu pemirsa, jangan lupa like subscribe video saya biar saya tetap semangat bikin konten Armada Bus pariwisata reguler juga patas. Yuk kita kupas tuntas ya hari ini, lihat unit yang tadi sudah sold out dibungkus ke Lamongan. Ya bos, hari ini mau try, mau coba ini unit seperti apa rasanya. Muter-muter Kebumen nanti. Ini pembelinya dari Lamongan. Tes bos, tes drift bos. Hari ini mau tes drift nih, unit Sultan. Ini sampai metu. Barusan test trip nih unitnya, balik puter-puter Kota Kebumen. Mekar Jaya Utama. Tanahnya labil banget. Itu kasihan banget tuh. Ini guse kon ngaspal tuh. Ya, hari ini sold out satu unit Big Bus 2011 suspensi. Ini ownernya dari Lamongan. Nah, ini semua kru-kru ya dari Putra KHS Kebumen. Nah,
Beda om tahun jadi kan boleh om. Jadi kita mau nyaman. Kali ya. Iya kan. Sukses ya Mas. Ya, amin. Hari ini bungkus 1 unit ya. Terima kasih. Oke ya, siap. Ah, ini juga kru ya dari Lamongan yang eksekusi. Tapi hari ini monggo Pak De, nggih monggo Pak De. Ini masih di titik tunggu. Mungkin dalam waktu 10 hari mau dibawa bungkus ke Lamongan. Ini semuanya kru-kru dari Lamongan sama ownernya yang hari ini terus langsung cabut ke Lamongan karena baru datang tadi pagi dari Lamongan ke Kebumen. Ininya bagus banget yang sudah sold out ya. Hati-hati ya Mas. Oke, sukses ya. Amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini langsung balik ke Lamongan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai tujuan. Langsung. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak. Oke, amin. Waalaikumsalam. Ini unitnya ya yang sudah sold out. Sudah sold out ini ya, diambil dengan owner dari Lamongan. Ini unitnya pun masih ditunggu di sini karena masih menghabiskan trip, jadi belum dibawa. Setelah habis trip nanti baru dibungkus ke Lamongan. Ini unitnya yang kemarin saya up di channel YouTube saya, hari ini sold out. Ini kru-krunya semua nih, KAS Kebumen. Nah, ini sama Pak D ini. Pak D, ngopi ya. Pak D. Siap. Pak sukses Nawawi. Ya Pak D. Alhamdulillah. Berkat. Iya. Bang Nawawi. Iya. Amin. Tolong Bang Nawawi, yang kuning secepatnya dilakukan lagi untuk membeli SHD Bang. Wah. Oh. Iyalah, kan kalau SHD lebih bagus. Iya. Drivernya di bawah, penumpangnya di atas. Iya, mantap. Jadi paling suka drivernya. Iya. Artinya untuk memenuhi para pemesan Bang. Pemesan di sini. Iya. Minta yang SHD Bang. Iya memang. Iya. Di mana-mana pun biasanya pakai SHD Om. Betul. Iya. Betul Bang. Ini hari ini cuti Om. Cuti ya? Untuk pemberangkatan besok sore. Oh, untuk ya? Bawa Pamong desa ke Jakarta. Oh. Semuanya empat-empatnya berangkat semua Bang. Dari sini berangkat ke Jakarta? Dari sini Kabupaten Kebumen Bang. Oh gitu ya, ya. Oke. Ini batangannya unit yang ini ya Mas? Iya unit. Bagaimana unitnya Mas? Mantap ya. Mantap. Ya karena ini kan sudah sold out. Iya. Cuman lagi titip tunggu di sini karena menghabiskan jadwal. Okay. Seperti itu ya Mas. Iya. Ya dirawat-rawatlah, jaga gitu. Siap. Oke. Siap. Terima kasih, Bos. Sama-sama Bang Nawawi. Monggo Om. Monggo. Sukses ya Om. Ini langsung dicuci. Oke Mas, sukses Mas. Matur nuwun Mas. Nah, itu ya pemirsa. Hari ini sold out nih Mekar Jaya Utama alias Putra KAS di Kebumen. Oke, unitnya masih ada dua, yang satu sudah sold out, tinggal dua biji, tapi yang sana mungkin nggak dilepas. Kalau yang sebelah sini rencana memang mau dilepas. Misalkan Anda minat dengan unit yang ini, langsung aja hubungi WA saya. Nanti bisa kondisikan, kita cek unit ke sini, langsung kita jumpa dengan ownernya. Seperti itu saja pemirsa, video dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTube Indonesia, salam Bang Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.